panggil mbahku guys. Hari ini Johara. Johara. Siapa sih? Hmm. Hari.等一下，我再吃。我跟你讲，你不要吃一半，就一直给他开一半。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meninggal renyong ngobin di tasari wong cerah seorang atau orang pembina. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy dan dunia minumnya rambat alamin. Jadi hari ini anak neneknya gak pulang, jadi hari ini masaknya sedikit banget, cuma kita bertiga aja yang makan dan perabotnya juga sedikit. Tadi sore aku habis bikin acar timun dan acar lobak, udah aku masukin ke kulkas, udah oke. Dan sekarang tinggal lanjut membersihin dapur dan cuci piring segala macam. Ikutin Bobby terus. Halo guys, halo. Terima kasih loh ya yang udah selalu setia nonton video-video dari Bobby, meskipun kadang nyeleneh ya. Bukan kadang lagi, tapi sering-sering nyeleneh begini guys. Ya nyuci piring kok di video nggak apa-apa. Ini buat aku kenang-kenangan nanti kalau misalkan aku udah pulang ke Indonesia ya. Karena sesuatu yang indah itu nanti itu pasti belakangnya itu ada sesuatu yang bikin pegel, bikin susah ya. Jadi ini sesuatu yang nantinya bikin aku untuk mengenang masa-masa perjuangan aku selama menjadi TKW. jadi TKW itu gak semudah yang kalian bayangkan ya. Harus tahu diri, tahu posisi, dan tahu tempat pokoknya. Jadi begini ya guys ya, aktivitasnya Bobby tidak seindah yang kalian bayangkan. Bobby itu cuma kuli, cuma babu. Jadi kalau ada yang bilang sombong, nggak ada yang perlu disambungin guys. Nah ini seperti biasa, aku mau nampung air buat ngerebus mangkok guys. Kebiasaan yang mbahku kayak gue, pokoknya berarti kumbaik godok gitu pae lah. Arep poros arep beli, kasih ini naiki, banyunin ini naiki. Oke teman-teman, ini dapur aku udah bersih. Tadi aku skip aja pas beres-beres lantainya. Ini lantainya udah bersih semua, udah aku pel. Udah dikumpulin juga sampahnya. Alhamdulillah ini udah meling semua perabotnya ya. Ini mangkok aku lagi direbus, ditutup biar mateng. Enggak ding bercanda. Kata nenek suruh ditutup, ya udah tak tutup. Manut aja manut. Yes, ya Allah. Ini direbus kurang lebih 5 menit bae lah ya, cek suwe. Bukan mateng. Oke guys, mungkin videonya itu bakal lanjut besok karena besok aku mau melakukan perjalanan sama mbakku ke Taipei untuk terapi akupuntur. Seharusnya itu hari Selasa, cuma anaknya itu mengganti jadwalnya karena hari Selasa kemarin hujan deras. Jadi hari Kamis itu gak hujan, jadi diganti hari Kamis. Oke guys, Bobby mau pamit. Lanjut besok. Ya, jangan di skip. Udah subscribe belum? Subscribe dulu. Biar Bobby-nya seneng. Tadi bercanda, yang suka subscribe, yang gak suka ya di scroll ke bawah aja. Hey
Nah teman-teman, seperti yang aku bilang kemarin, ini videonya aku lanjutin keesokan harinya. Jadi hari ini hari Kamis, aku mau on the way ke Taipei Nanjing Sanmin, mau antar simbahku untuk melakukan terapi akupuntur. Apa sih terapi akupuntur itu? Terapi akupuntur adalah terapi tusuk jarum, teman-teman. Jadi di sini ada tempat yang bagus untuk simbahku, menurut mereka bagus ya kak ya, karena memang bayarnya juga mahal ya, di tempat sana itu beda. Nah hari ini aku mau sama mbahku itu mau naik MRT ya, karena ini masih pagi, jadi suasana di dalam MRT itu umbel-umbelan guys ya, dan semua wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker itu kena denda 15.000 NT dollar atau sekitar kurang lebih 7 juta. Nah di sini mbahku duduknya itu biasa di paling ujung dan di tempat yang ada logo kursi rodanya, dan kebetulan hari ini ada orang lain yang duduk di sebelah nenekku. Nah ini kalau yang di jalur hijau ini, aku kan tadi transfer di jalur hijau teman-teman. Di sini rada longgar ya tempatnya, alhamdulillah. Oke guys, ini aku lagi nungguin baku terapi tusuk jarum, kepalanya ditusuk dan punggungnya juga ditusuk jarum. Itu terapi akupuntur ya. Jadi kalau aku videoin takutnya nggak sopan karena dia nggak pakai baju sih, cuma kayak pakai gemben gitu ya. Jadi mohon maaf nggak dibikin dulu. Ini aku lagi di tempat nunggunya. Ini juga biasanya dipakai buat terapi apa gitu ya. Cuma lagi nggak ada orang, jadi aku bisa duduk di sini. Nah guys, ini mbahku udah selesai terapi, dia lagi siap-siap pakai bajunya, pakai shawl, pakai jaket ya. Terus siap-siap bayar lagi karena dia mau beli obat. Nah, habis dari tempat terapi itu si mbahku mau mampir ke pasar dulu, mau beli sesuatu katanya. Ya udah aku turutin, padahal ini udah mau jam 12. Ini suasana di Taipei mendung ya. Jadi ya sebenarnya lapar sih, cuma ngikutin mbah. Jadi mau enggak mau harus mau ya, guys ya. Kalau nggak mau nanti dia marah-marah dan ngadu ke anaknya, jadi aduh aku pusing, paling males juga kalau ngadu sana sini. Jadi ya udah aku manut aja. Ini lagi di tempat penyeberangan, ini di lampu merah Nanjing Sanmin, ini deket MRT exit 3 teman-teman. Kalau ada teman-teman yang di sini kalau lihat aku cawel aja ya, jangan malu-malu ya. Nah di sini aku udah sampai di pasar Nanjingnya teman-teman. Ini di sini mbahku nggak tahu mau beli apa ya. Kita turutin aja apa maunya dia. Dia mau beli apa, oke silahkan. Karena itu bukan uang aku dan aku tugasnya cuma dorong. Ya meskipun sebenarnya capek, lapar dan kesel, tapi mau nggak mau tetap diturutin aja daripada nanti ngomel. Astagfirullah kalian, kalau misalkan domelin itu gimana rasanya ya. Jadi daripada ribut ngeyel gitu kan, aku mending diem. Udah beres. Nah ini tadi mbakku udah selesai beli sayurnya, ya nggak banyak sih belinya. Nah ini lagi nyebrang jalan mau ke arah MRT station teman-teman. Jadi ke arah Nanjing Sanmin MRT itu ya, yang exit 3 yang ada liftnya. Nah ini yang di Nanjing Sanmin itu lebih aman ya, bagian atasnya itu ketutup juga. Nah ini pas jam 12 lewat ya, jadi keretanya agak longgar ya, jadi aku ke bagian tempat duduk juga. Biasanya tuh aku nggak pernah dapat tempat duduk kalau misalkan pas berangkat, karena sempit banget. Kalau berangkat kan pagi, nah kalau pulang itu kan siang, jadi orang-orangnya itu udah pada berangkat kerja dan MRT-nya tuh sepi teman-teman. Oke guys, ini perjalanan pulang ke Cebu dari Taipei naik MRT. Jadi aku sering banget naik MRT kayak gini ya, jadi hampir hafal jalur-jalurnya. Minutes later. Nah teman-teman, setelah melewati perjalanan panjang di sini, Bobby mau makan akhirnya ya. Meskipun dari tadi nahan lapar, di sini Bobby mau bikin sambal mentah. Ada cabai, bawang merah, bawang putih. Tadi ini cabainya fresh banget dan bawang putihnya juga fresh karena habis beli dari pasar teman-teman. Nah untuk bumbunya sendiri aku cuma pakai garam, gula, penyedap sama minyak wijen ya, biar wangi gitu ya, dan gulanya itu biar nggak terlalu pedes gitu loh. Aku suka pedes, tapi kalau misalkan pedes banget itu aku juga nggak bisa.
Nah, untuk kemanginya ini tuh kemanginya fresh, teman-teman. Ini kemangi tuh metik dari pohon sendiri, dan ini ada cabai yang ketinggalan satu ya. Di sini aku punya irisan jeruk, jadi lebih seger lagi ini ayam geprekku ya. Ini ayam geprek ala-ala Mbak Untung. Mantep kan, guys? A few minutes later. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah 1:30. Bobby baru makan. Biasa kan baru pulang dari nih, udah 1:30, 13:24. Baru pulang dari Taipei. Chengqiu itu tusuk jarum atau akupuntur ya. Jadi terletakin dulu aja deh. Ini udah cuci tangan, cuma kering. Aku hari ini mau makan pakai sendok, tapi nonton pengen pakai tangan ya. Di sini menunya lengkap banget. Ada ayam geprek. Ini kemanginya petik di kebun sendiri, teman-teman. Ini ada sambal belut ya. Ini sambal belut yang aku beli di Fitri Rahviani. Ini pedes loh, guys. Sumpah. Sedikit aja karena ini rasanya tuh kayak bun cabe, tapi ini dari belut. Ini sayur sama telur itu sisa kemarin ya. Ini aku paruan sama nenekku. Bismillahirrahmanirrahim. Laper banget, guys. Kalau ini ya, acar yang aku bikin kemarin itu. Ini sambalnya aku kasih jeruk nipis. Belakang masih berantakan, tadi aku habis masak jagung. Sebenarnya kayak gini aja udah enak nih. Sambal dulu. Ini telur dadar digoreng pakai lobak kering. Ini sambalnya enak, guys. Serba mentah. Bawang merah, bawang putih, cabai mentah. Dikasih perasan jeruk segar. Aku mau menambah nasi lagi.
nasinya kurang. Bentar ya. Pakai tangan ambil sambelnya. Ini tadi kemanginya aku kasih perasan jeruk, tak letakin lah, pakai tangan aja guys. Cuci tangan tadi kok. Seger banget sumpah. Pedesnya nampol banget. Minum dulu. Tadi, 没有卫生纸。啊？
Hah? Hah? A few minutes later. Panggil mbakku, guys.好了，等一下，我再吃。我跟你讲，不要吃一半，就一直给他开一半，听得我讲。嗯，听得懂。我已经煮了。 嗯，有没有接？那煮6分钟才会透。有。那你要煮10分钟。好。你两样一起煮。对。这样。跟上一次一样会软啊。会软。嗯。有。嗯，还在锅子里面。 不会，可是这个鸡比较好吃哎。 这我这买辣椒很辣，这是，哦，超辣的，小辣椒，嗯，那边卖的东西不一样，还剩下1个，我买3个，要不你给他们了，2，嗯，还剩下1。 Sampai putih, guys.
gigiku sakit. Oke teman-teman, segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang selalu setia sama Mopi. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.